ada bapak tua perantau yang sudah ada 10 tahun bapak tinggal di sini. 10 tahun ya. Tidur di sini saja. Iya, tetap di sini. Di sana. Baru bapak makan di mana? Makan di sini. Beli? Iya, beli. Dikasih makan di sini. Dikasih makan? Iya. Dari mana dia kasih orang bikin makanan ini? Baru ada orang kasih makanan gitu? Ada juga. Baru bapak tidak kerja ini? Saya tidak kuat kerja. Saya tidak kuat kerja lagi. Tidak kuat lagi saya ini. Sakit-sakit saya. Tapi dulunya bapak kerja apa? Cangkul. Hah? Cangkul. Cangkul-cangkul, bapak anu. Disini-sini, bapak-bapak. Aneh. Tapi bapak tetap semangat hidup ya, walaupun begini ya? Iya, Puji Tuhan. Walaupun bapak begini, bapak tidak pernah merasa bapak itu orang lemah ya, tetap bapak merasa orang kuat ya. Tapi bapak yakin bapak kehidupan bapak sekarang itu disertai siapa? Iya, cabut rumputnya. Bapak yakin tidak? Bapak punya kehidupan sekarang, bapak punya nafas hidup itu diberikan siapa? Tidak tahu. Tidak tahu siapa yang berikan. Bapak doa dengan siapa? Bapak berdoa. Bapak berdoa tidak? Belum. Tidak aja berdoa? Iya. Tidak tahu doa juga? Belum ada juga berdoa saya ini. Masih mau belajar gak? Baru mau belajar doa? Iya, baru belajar doa kan. Saya dulunya orang yang tidak tahu Tuhan juga, seperti bapak. Tapi sekarang itu saya yakin Tuhan itu ada dalam kehidupan saya. Begitu juga bapak. Bapak ada di dunia ini, bapak harus yakin ada yang memelihara bapak. Iya toh? Bapak walaupun bapak hidup begini, bapak tahu itu ada yang memelihara bapak itu. Ada yang menyayangi bapak, walaupun bapak hidup seperti ini, ada yang menyayangi bapak. Melalui Tuhan, tapi disampaikan dikasih melalui orang. Suatu berkat makanan itu. Tapi bapak yakin itu Tuhan yang berikan. Sang pemberi nafas untuk bapak. Karena manusia di dunia itu cuma Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan. Bukan kekuatan kita, fisik kita. Apalagi bapak sudah tua begini toh. Bapak mau mampu di mana lagi cari uang toh? Tapi ketika bapak bersama dengan Tuhan yang bapak yakini, Tuhan yang bapak tahu sewaktu bapak hidup, Tuhan itu yang menjaga bapak, Tuhan itu yang memelihara bapak. Banyak orang menyayangi bapak, tapi bapak tidak tahu. Sudah banyak orang memberi kepada bapak. Itu berkat dari Tuhan semua, bukan dari siapa-siapa. Iya kan? Iya. Itu berkat dari Tuhan. Tapi bapak tidak pernah tahu itu pemberian dari siapa. Bapak tidak umur bapak saja bapak tidak tahu. Tapi begitulah kehidupan bapak ya. Di mana? Kita diciptakan tidak tahu umur ya berapa sekarang saya tidak tahu umur bapak dia tidak tahu tapi begitulah bapak kalau kita hidup di dunia ini kita yakin kita punya Tuhan ada yang menjaga bapak ada yang menjaga. Begitu saya dulu orang yang tidak tahu Tuhan lihat model saya dulu orang yang tidak mengenal manusia siapapun mengenal istilah kebaikan itu seperti apa. Tapi begitu saya rasakan kebaikan Tuhan itu menjamah kehidupan saya bertobat, Bapak. Jadi Bapak itu harus bertobat. Walaupun Bapak sudah begini, coba Bapak mulai belajar sembahyang, berdoa. Iya. Minta kepada Sang Pemberi Nafas, Pemberi Kekuatan Bapak. Kalau Bapak Muslim, ya coba Bapak sekali-sekali doa. Pasti doa Bapak akan terjawab. Doa itu pendek-pendek saja. Yang penting Bapak tahu bicara. Tuhan, coba Bapak bicara. Tuhan Yesus, Tuhan. Coba Bapak bicara. Tuhan. Nah, Bapak yakin Tuhan menyertai Bapak. Oh, haleluya. Bapak yakin Bapak menyertai Tuhan. Tuhan menyertai Bapak.
Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak yakin Tuhan ada di dalam hidup Bapak? Yakin. Oh, haleluya. Yakin Tuhan ya. Kalau Bapak yakin Tuhan, Bapak akan ada perubahan hidup untuk Bapak. Akan ada memberikan berkat untuk Bapak. Ya. Suatu berkat itu Bapak tidak akan tahu itu berkat seperti apa. Mungkin itu bukan cuma sekedar makanan. Tapi Bapak akan mempunyai sewaktu-waktu ada orang yang akan mampir ke Bapak. Bapak akan mempunyai rumah yang layak, tempat tinggal yang layak. Pasti itu Tuhan akan sediakan. Asalkan Bapak sudah yakin, Bapak bilang tadi Bapak yakin kepada Tuhan, iya. Nah, pasti Tuhan akan sediakan itu. Kalau orang mencari Tuhan, tidak akan Tuhan membiarkan. Yang tinggal belajar ini. Berapa harus belajar sembahyang? Minta kesempatan belajar. Nanti ada kesempatan baik. Tapi Bapak tahu cara berdoa, tahu? Iya, belum. Tidak tahu cara berdoa, tidak tahu. Belum juga, ya. Iya, Bapak saya berdoa tidak tahu. Iya. Belajar nih. Bapak harus belajar doa. Iya. Belajar berdoa, minta kepada Tuhan yang Bapak yakini, iya. Yang Bapak tahu itu Tuhan Bapak seperti apa, begitu Bapak tercipta di dunia ini, Bapak keluar dari rahim ibu Bapak. Iya. Bapak pasti. Tapi iya. Saya yakin Bapak akan diubahkan. Iya. Bapak akan mempunyai rumah yang layak. Iya. Mempunyai pakaian. Mempunyai tempat, pokoknya Bapak akan mengalami suatu perubahan ketika Bapak menerima Tuhan. Ketika Bapak mengenal Tuhan itu seperti apa, Bapak sudah bilang tadi Bapak yakin pada Tuhan. Bapak akan menerima suatu berkat yang Tuhan akan berikan kepada Bapak. Kalau Bapak ingin berdoa, Bapak ikut saya bisa. Saya bicara Bapak ikut, bisa. Bisa. Jangan, tidak ya. Ikut saya akan berdoa. Iya, maksudnya saya bicara, Bapak ikut, iya. Saya punya bicara, kita berdoa bisa, bisa. Iya, supaya bisa, mampu saya juga nih. Tidak, maksudnya saya bilang macam iya. Tuhan, Bapak ikut Tuhan, gitu. Saya bilang sertai, Bapak juga bilang sertai, bisa. Bapak ikut begitu, bisa. Bapak, kalau Bapak yakin Tuhan, Bapak ikut saya berdoa, bisa. Tuhan akan ubahkan kehidupan Bapak. Nanti saya belajar lagi. Ya. Mana di bayang? Nanti. Bapak ingin belajar doa? Iya. Nanti saya mampir ke Bapak. Saya akan tunjukkan rumah saya. Tapi Bapak ingin berdoa, walaupun sepatah dua kata saja ikut saya berdoa. Bisa. Bisa. Belum. Maksudnya ikut saya. Saya. Atau saya berdoa sendiri saja Bapak dengar. Oh iya, yakin dong? Iya. Pasti ada perubahan, iya. Haleluya Tuhan Yesus. Saya orang Kristen Bapak, iya. Tapi saya dulu tidak mengenal Tuhan juga. Tapi begitu saya mengenal Tuhan, saya yakin iya. Tuhan itu ada, iya. Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan kehidupan saya, iya. Tapi kita berdoa bisa toh? Iya. Saya doakan Bapak bisa. Bapak terima toh? Bapak yakin Tuhan? Iya, maksudnya saya mau doakan saja Bapak. Belum siasa ini. Saya mau doakan supaya Bapak ada perubahan pemulihan dalam hidup ini, bisa? Bapak tutup mata, kunci tangan. Tutup, Bapak tutup mata. Saya doakan Bapak. Tutup mata aja. Atau bertunduk aja. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang bertahta dalam kerjaan surga pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Saya ini bukan suatu kebetulan, tapi ini rancangan yang indah yang Tuhan sudah persiapkan untuk kehidupan saya. Di mana saya melaksanakan PPI di Parigi sini Tuhan, di Parigi Moton Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, saya dipertemukan dengan seorang bapak yang berada di pinggir jalanan Tuhan. Yang sudah bertahun-tahun ia tinggal di pinggir jalan Tuhan. Mama merasa heran dan merasa kaget melihat seorang bapak di tempat ini. Begitu ditanya, bapak ini sudah hidup bertahun-tahun di tempat ini. Dan dia tidak punya keluarga di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab Tuhan semua pergumulan kehidupannya Tuhan. Wow, Tuhan ubahkan Tuhan kehidupannya. Tuhan pulihkan Tuhan. Di mana dia tidak punya tempat tinggal yang layak Tuhan. Dia tidak punya makanan setiap hari. Dia hanya mengharapkan belas kasihan dari seorang yang lewat Tuhan. Ya Yesus Tuhan, jamah kehidupan Bapa ini Tuhan. Agar ia bisa menjadi orang yang berbaik Tuhan. Orang yang mencari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah kehidupan Bapa ini. Pulihkan kehidupan Bapa ini Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan hamba Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian milik Bapa ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang bertata dalam kami semua. Seluruh kehidupan keluarga Bapa yang di mana dia berada Tuhan, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan hamba. Dalam nama Yesus saya serahkan doa dan permohonan saya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak akan dipulihkan. Ya. Bapak akan dipulihkan, pasti. Bapak akan mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pasti. Kalau Bapak sungguh-sungguh menerima Tuhan. Ya. Bapak yakin Tuhan itu ada, Bapak akan menerima. Nanti kalau Bapak di sini saya datang nanti, bawa Bapak makanan. Ya. Saya bawa makanan sama baju. Saya Bapak ganti baju ya. Bapak ganti baju yang layak biar biar orang lihat Bapak tidur di sini tapi Bapak punya baju yang layak. Baju banyak, baju cuma ini saja. Cuma ini saja pakai. Tidak ada baju lain lagi. Tidak ada. Yesus, pasti Bapak ini disulitkan. Pasti. Nanti saya kalau Bapak di sini saya balik nanti saya bawa baju ke Bapak. Saya bawa makanan. Tapi Bapak yakin harus berdoa. Di satu iya. Belajar saja Tuhan. Tuhan ampuni saya begitu saja. Sertai kehidupan saya begitu saja. Bapak doa begitu. Ya. Bapak yakin Tuhan tuh sekarang? Yakin. Amin. Bapak sudah yakin Tuhan itu ada untuk kehidupan Bapak. Haleluya. Mantap. Mau dijual? Mau dikumpul-kumpul saja? Iya, dibuang. Dibuang, dibakar. Ini tempat tinggal Bapak ini. Di depan toko yang sudah tidak dibuka lagi, ini tempat tidur. Tempat tidur Bapak ini. Bapak tidak punya sendal? Tidak ada? Sendal tidak ada? Tidak ada. Tahu pakai sendal atau tidak? So, nanti sebentar saya balik lagi, saya bawa makanan di Bapak ya? Iya. Saya mau kasih sendal, tapi ini sendal ini agak besar kah, Pak? Iya. Besar kah, Pak ya? Bapak mau sendal? Sudah. Ya? Sudah. Tidak mau? Iya. Oh, nanti aja saya bawa ya? Iya. Saya belikan Bapak sendal ya? Iya. Tapi Bapak harus di sini, toh? Sudah sekitar tahun. Berapa? Ada 10 tahun ya tinggal di sini ya? Ada nih. Berang, sudah. Ya, aquí Pentecostales.